Nama aku Muhammad Fikri. Kawan-kawan aku panggil aku II. Aku nak cakap baik tu taklah baik sangat. Tapi kalau nak cakap jahat tu pun taklah jahat sangat. Tapi inilah kisah hidup aku, bagaimana aku jatuh kerana media sosial. Semuanya bermula di sini. Tanya Muhammad Fikri, anda diterima di dalam syarikat kami. Betul ke tuan? Ya, betul. Bila kamu rasa kamu boleh masuk kerja? Hari ini pun boleh tuan. Terima kasih tuan. Kalau tak ada tuan, apalah nasib saya tuan. Padahal tuan, kalau bukan Melayu tolong Melayu, siapa lagi? Melayu tolong Melayu? Itu je yang aku ingat. Tapi apa yang aku buat? Aku sibuk dengan kerja aku. Aku sibuk dengan hiburan di depan mata aku. Sehingga satu tahap itu, aku abaikan kerja demi hiburan untuk aku. Aduh, aku ada kerja. Biar aje lah. Sampai tahap macam tu sekali kan? Betapa hebatnya aku waktu itu. Benda yang sama aku ulang hari demi hari. Pernah pada suatu masa itu aku bergaduh dengan customer. Tuan, tak baju tuan dah siap. So, kami orang siapkan berdasarkan tuan pun design lah. Hai, pernah design kami macam tu. Habis minta design lain baru ya. Bukan macam tu kah? So designnya. Lebih kurang je ya. Dah, si sama. Kami saya dah minta tengkorak macam tu. Ya, memang macam tu. Kami pula nak jadi kami nanggal macam tu kelah. Ai, tok baju tok pakai apa sebenarnya? Aduh, tok baju pakai family day saya dah, family day macam tu. Boleh je family day macam tu. Sikit lebih kurang je. Mun tau pakai kami-kami memang kacak tu. Benar, serius kami madah. Sumpah demi Allah. Mun jamnya kami cancel lah tu. Ai, cancel lah. Dan pada suatu hari itu, bos mengambil keputusan untuk mengambil pekerja baru. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Okay, semua saya ada berita baik untuk semua. Hari ini kita ada pekerja baru. So, boleh perkenalkan diri? Hai, nama saya Muhammad Shukriya bin Suharto. Gue dari berasal daripada Indonesia Kalimantan. Gue budak baru belajar, sila duduk ajar ya. Kehadiran Shukriya sebagai pekerja baru menyebabkan reputasi aku teruk di mata bos. Shukriya tidak seperti aku. Dia seorang pekerja yang sangat rajin dan layak dipuji. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Ini yang saya buat design untuk tuan yang tuan minta itu. Okey kan? Wow. Nice. Design macam ni yang saya minta dekat hari itu, tapi dia bagi design lain. Tengkorak. Aduh, macam mana saya nak bawa pergi family day? Tapi Nasa, oh kerja baru sini ke? Ya, kerja baru tuan. Oh, baru saja. Okey, okey, nice. 50 lah. 50 lah. Terima kasih tuan. Okey. Dan sampai satu tahap, aku merasa tercabar. Yo, bi gacoh doh miak baru ya. Habis semua kerja aku diambilnya. Habis aku nak buat apa? Kau bang. Hey. Kau aku jok. Sabar. Sabar. Ye. Sabar nak sabar, tapi ingat munnya naik pangkat aku akan bantah kau. Aku lama lagi kerja dari situ darinya. Nya baru datang baru 5 minggu kat situ.
Cikan yang terus mau naik pangkat. Mestilah aku dulu. Aku setahun 5 hari 3 minit. Dan pada suatu hari, okay, bos membuat satu keputusan yang aku tidak boleh terima. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Saya ada dua berita baik. Yang pertama ialah saya tengok syarikat kita semakin meningkat dengan desain-desain yang banyak telah dijual. Dan satu lagi, saya nak naikkan pangkat Syukria untuk menjadi supervisor. Tanya kepada anda. Terdah. Apa eh, lain kali cuba lagi. Oi, pastuk aku sipas hati yang kau gini. Pangkat nak kau ada kini, sepatutnya aku pun, bukan kau. Kau bawa 5 minggu pastuk. Aku dah setahun lebih 5 jam. Saya minta maaf pak, itu jawatan bos yang bagi saya. Ish, ada aku tu. Kamu dah kenapa? Hah? Tak ada bos. Saya nak bagi dia peringatan bos. Dah lama dah saya kerja sini bos. Takkan bos nak bagi dia yang naik pangkat? Sepatutnya saya bos. Bukan pasal naik pangkat ke tidak. Hah? Ini pasal kerja. Kerja. Tapi bos saya 5 tahun dah bos. Takkan kalau nak direkodkan kan? Kamu, saya dah lama nak buang kamu sepatutnya. Tapi kenangkan kamu orang Melayu, sendom kamu untuk naikkan company ni tau tak? Macam ni lah perangai kamu kat sini. Saya rasa kamu buat berhenti lah. Kamu dipecat. Saya tak jumpa akan bagi kamu esok hari. Okey? Tapi ingat. Pada waktu itu, aku hilang arah tuju. Akibat sikap aku. Akibat dari keasyikan aku dengan media sosial. Dengan hiburan di depan mata aku. Saat itu, bermulanya hidup baru aku. Aku jatuh dan aku berubah agar tidak melakukan kesilapan yang seperti itu lagi.